Jauh sebelum Indonesia merdeka, Kota Medan pernah menjadi ibu kota dari salah satu Kesultanan Melayu di Pulau Sumatera. Kesultanan tersebut dikenal dengan nama Kesultanan Delhi. Kesultanan Delhi merupakan Kesultanan Melayu yang didirikan oleh Tuanku Panglima Gocah Pahlawan pada tahun 1632. Wilayah kekuasaan Kesultanan ini dikenal dengan nama Tanah Delhi. Tanah Delhi ini meliputi Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan. Berstatus sebagai bekas ibu kota dari Kesultanan Delhi, tentunya banyak peninggalan-peninggalan Kesultanan Delhi yang masih tersisa di Kota Medan. Salah satunya yang paling terkenal dan menjadi ikon utama Kota Medan adalah Istana Maimun. Bangunan ini merupakan istana dari Kesultanan Delhi yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Al-Rashid. Pembangunan Istana Maimun sendiri selesai pada tahun 1891. Desain dari istana ini tergolong unik karena memadukan unsur Melayu, Timur Tengah, Mogul, India, Spanyol, dan Belanda. Selain Istana Maimun, peninggalan Kesultanan Delhi lainnya yang tak kalah populer adalah Masjid Raya Medan. Masjid Raya Medan ini memiliki nama resmi Masjid Raya Al-Makmun. Pembangunan masjid ini selesai pada tahun 1909 saat Kesultanan Delhi dipimpin oleh Sultan Makmun Al-Rashid Perkasa Alam. Biaya pembangunan keseluruhan masjid ini sekitar 1 juta gulden. Sama seperti Istana Maimun, desain Masjid Raya Al-Makmun ini juga memadukan unsur dari beberapa kebudayaan. Meski menjadi salah satu peninggalan Kesultanan Delhi paling terkenal, namun Masjid Raya Al-Makmun bukanlah masjid tertua peninggalan Kesultanan Delhi di Kota Medan. Masjid tertua di Kota Medan yang merupakan peninggalan Kesultanan Delhi adalah Masjid Raya Al-Osmani. Masjid ini dibangun tahun 1854. Warisan peninggalan Kesultanan Delhi di Kota Medan tidak hanya berwujud bangunan seperti Istana Maimun dan Masjid Raya Al-Makmun. Kesultanan Delhi juga memiliki peninggalan berupa taman yang masih ada hingga saat ini. Taman tersebut tepat berada di depan Masjid Raya Al-Makmun dan diberi nama Taman Sri Delhi. Pada masa Kesultanan Delhi, Taman Sri Delhi berfungsi sebagai tempat bersantai Sultan beserta keluarganya. Itulah sekilas ulasan tentang peninggalan Kesultanan Delhi di Kota Medan.